Oke, untuk Mas Fauzi Jakarta Utara ya. Pindad nih. Kalau gua baca taktikal full black 500 cc nih, kita akan tes akurasinya pakai Mesh Hercules ya. Jarak di 35 meter, target berupa metal suede standar Roma dan batu-batu kerikil kecil lah. Biar jelas kelihatan. Yang jelas target lebih jauh lebih kecil dari target hewan buruan ya. Oke, isi guys dibantu Kang Aep nih dari Pabeci ya. Sip, Aep siap. Oh sip, mantap Mas Fauzi. Mantap ya. Ini angin minim di 2000 ya, Kang Ep. Angin minim 2000 nih. Wah, sip, mantap. Dua kali berturut-turut ya. Ini emang saya udah melalui proses zeroing ya, Mas Fauzi ya. Biar nggak kena durasi zeroingnya, proses setting tele sama image-nya nggak kita batu aja Pak Ip. Nah yang dua itu habisin dulu. Sip, mantap, tiga kali berturut-turut ya Mas Fauzi, tiga kali berturut-turut ya. Oke, yang terakhir batu kerikil yang terakhir nih. Oh, bentar. Ada kendala nih kamera. Oh, ada yang lewat juga nih. Ada iklan, bentar. Ada iklan dulu ya. Ini kameranya nih. Oke, lanjut ya. Iklannya udah lewat. Yang terakhir nih. Wah, sip, mantap. Oke, langsung siluet ya. 4 kali berturut-turut ya Mas Fauzi Jakarta Utara ya. Ini sudah dipastikannya minim nih di 2000 ya. Skubanya habis deh. Kita hanya tes larasnya aja lah. Jelas telak banget ya. Telak banget. Wah, nyepat tuh. Agak goyang dikit. Yang penting ini udah dipastikan lulus aja ya, Mas Fauzi ya. Ini faktor kitanya aja nih. Grogi ya Kang Aep-nya. Wah, sip. Telak banget ya. Telak banget. Coba sekali lagi Pak Aep, yang paling kecil coba. Yang segede ujung ibu jari ya. Sebenarnya kalau untuk hunting udah jelas nih. Cuma ini penasaran aja sambil kita belajar-belajar nih. Haha, udah sip. Mantap. Mas Fauzi ya, Jakarta Utara ya. Unit Alogo Bocap Taktikal. Ini seri ke 11. Ini seri ke 11 ya. Untuk unit spek model terbaru Alogo. Oke, Mas Fauzi ya. Ini udah dipastikan lulus uji nih unitnya. Sip.